Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oke, kita cek pasukan dulu. Apa? Nih, dapat orang dewasa. Kita harus cek 180 km. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dewasa, anak-anak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 sama yang bayi. Semua 14 jiwa. Kita lihat kondisi bannya tuh. Kondisi ban ini belum semua naik tuh. Kondisi ban belakang dan ban depan. Ya, mobilnya gak mendongak ke atas tuh. Nah, siap-siap nih, sedang persiapan. Kita loading dulu anggotanya, 14 jiwa semuanya. Ini ban habis sebelah nih. Per habis. Barusan kita isi minyak enceran 20.000, karena untuk mengantisipasi sampai ke SPBU baru kita isi full lagi. Oke, let's go. Ada dokter lagi penumpangnya. Tadi udah kita cek. Dia penduduk teh bawa yang. Penduduk teh bawa yang. 14 jiwa, 2 lapis. Dua lapis. Maka sampai kita menuju 180 meter. Kita siksa kijang hari ini. Kejadian tinggal. Apapun kejadian, jadi konten. Kejadian tinggal, kejadian tinggal. Mantan yang tentang dia, gimana? Ada. 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 Ada kepuai. Ini nale. Ini road trip terparah. Barang-barang semua kita kondisikan di bawah jok dengan rapi. Yang kecil-kecil kita selip-selipin di bawah jok. Nah, pintu belakang apa? Kerak makan. Kerak pintu. Ada berantem. Lu mau bisa lu. Oh ya, udah cicil, udah cicil, udah cicil, udah bisa. Kak Syah. Ada untuk anak sama mak hal. Eh, apa? Nak apa? Let's go. Sekarang jam 15.30, setengah 4. Kita start, ya setengah 4 kita start. Tarikan pertama lihat. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Oke, kita isi BBM. Kita udah jalan 25 km dari rumah. Kita butuh waktu 30 menit lebih. 25 km. Nanti saya ceritakan gimana tarikannya dan apa namanya, kita isi BBM. Isi Pertalite, atau 200-300 saja kita isi. Karena muatan kita nggak tuh konsumsi BBM-nya ini udah up di luar normal. Kita cek lagi. Ini depan kita 50. Dan belakang kita taruh 40. Untuk nggak sesuai, ini kandas banget. Kandas banget. Ada selasih bornya, sampai ke jari, tengah jari.
blinking pun enggak kelihatan. Sebelah sini juga masih agak satu jari lah. Nah, agak miring di sana sih. Kita cerita performa nih. Kita ada isi minyak tadi 250, pentalek, kemudian ada setel ban, angin ban. Tekanan ban kita isi depan 30 standar, kemudian yang di belakang 40 kita isi. Nah, tarikan, tarikan tuh aman biasa, tapi agak sedikit berat ya pasti adalah. Kemudian kalau di dukungan agak limpung, agak limpung. Itu aja sih. Jadi kita nggak bisa lari di atas 80 pasti nggak bisa. Jadi kalau jalan lurus tuh kita lari sekitar 80, di bawah 80 km per jam. Nah, kita sekarang udah jalan 29 km, 29 km hampir 30. Untuk 29 km kita makan waktu 1 jam teman-teman. Kita ada 150 km lagi. Itu belakang bayi. Tiba-tiba di jalan ada hujan. Alhamdulillah bannya bisa sedikit dingin teman-teman kalau hujan kayak gini. Oke, sepertinya hujan dah beberapa saat yang lalu karena jalan dah sangat basah semuanya. Oke, kita sampai di SPBU Lamno. Seperti biasa kita istirahat salat sebentar sambil belanja kebutuhan anak-anak juga biar aman di mobil. Nah, ada truk lagi keluar. Sana aja biar aman ngopi-ngopi bocah-bocah sambil makan snack tuh. Bayi juga ini ada sangat espresso dingin, ini sangat espresso panas teman-teman. Kita rasa luar biasa. Kita break sebentar, sekali lagi kita akan lanjutkan perjalanan. Oke, kita berangkat lagi. Suasana ada hujan, hujan lebat nih dan hujan deras. Sedangkan di depan kita udah berhadapan dengan tiga gunung besar. Yang pertama sendiri ini dilihat orang semua di dunia. Mana? Oh, keren. Ini jarak pandang nih sekitar 100 meter nih. Untuk sangkernet lagi taruh sampo untuk mengatasi kabut, mengatasi embun di depannya masing-masing. Kalau depan saya ini udah aman alhamdulillah, karena kita nih sebentar lagi kita akan menjajal gunung Burute nih. Kaca dipastikan harus bersih dan pandangan harus betul-betul terang ke depan. Oke, kita sekarang break lagi di Luxudu, lakukan salat maghrib di sini. Sini ada jajanan juga, bakso goreng, tahu goreng. Ini menasah nih. Sekarang udah jam 8 kurang 15 menit, teman-teman. Tuh pasukan lagi standby di mobil, lagi loading lagi nih. Boarding lagi. Nih bayi, kita berangkat lagi. Bayi, udah salat maghrib, udah ayah beli bakso goreng. Bayi. Halo. Pusing. Oke, kita jalan sekitar 30 menit lagi. Alhamdulillah tepat jam 9 kurang 15.
kita mendarat di Banda Aceh. Berarti kita butuh waktu 4, 5, 6, 7, 8, 4 jam teman-teman. Walaupun merangkak dalam keadaan kandas, tetap 4 jam. Ini dapat kumpul semua 14 orang teman-teman. 14 orang edisi Nyiksa Kijang teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai ke Banda Aceh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan like, komentar, dan berikan masukan untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb.